Hampir 4,000 pesakit menerima rawatan terapi gantian dadah menggunakan Methadone di hospital dan klinik kesihatan seluruh Terengganu sejak 2007. Pendekatan bertujuan mengawal ketagihan akibat pengambilan heroin atau morfin di samping mencegah tanda pengunduran ketagihan dadah. Beberapa elemen rawatan digabungkan seperti psikologi, sosial dan spiritual. Methadone ini dilancarkan adalah bukan kerana nak pelihara kepada orang dadah saja. Jadi kita nak menghalang juga HIV. Penyakit HIV sebab biasanya kita tahulah kalau yang mengambil dadah ni dia adalah menggunakan jarum. Jadi salah satu jarum suntikan itu dia boleh menjadi apa ni menularkan HIV itu sendiri. Tetapi kajian menunjukkan risiko untuk penyakit berulang dengan keupayaan sendiri itu jauh lebih tinggi berbanding dengan bantuan dengan Methadone. Okey. So Methadone adalah salah satu pilihan rawatan dan untuk penyakit kita kata penyakit penagihan ini dia boleh jadi jatuh balik jika dia ada desakan dari kawan-kawan, tekanan, kerinduan, lalu pot yang sama. Itu psychological craving yang perlu ditangani dengan pendekatan psikologi. Kekuatan jiwa, kebolehan untuk asertif, untuk menolak apabila di-offer. Kehidupan saya jauh lebih baik daripada dulu. Macam penerimaan. Kesihatan, penerimaan masyarakat dulu memang teruk daripada penerimaan keluarga. Tapi sekarang alhamdulillah semuanya okey. Kalau nak menerima rawatan Methadone, datang jelas. Kita jangan mendengar orang-orang cakap Methadone merosakkanlah. Lepas ambil Methadone, ambil dadah lah apa. Tak, bagi saya tak. Tapi mula-mula tu kita ni kawal nafsu kita masa baru-baru kan mesti. Dugaannya hebat, dugaannya kat tengok kawan apa semua. Jadi perasaan teringin tu masih ada. Masa tu lah kita kena kuat. Yang pentingnya solat kita kena jaga.